إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu hai orang kafir Mekah seorang rasul. Ini pesan pertama. Allah mengutus apa ke penduduk Mekah? Seorang rasul. Poin kedua, yang menjadi saksi terhadap semua perbuatan-perbuatanmu. Ini poin kedua, menjadi saksi. <tuh> poin ketiga, Sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul yang bernama Musa kepada siapa? Firaun. Ingat ya, kamu pernah dengar cerita tentang Firaun yang ditenggelamkan karena kamu mendustakan karena Firaun mendustakan sang rasul, kamu pun akan seperti itu. Karena Muhammad adalah seorang rasul yang diutus kepadamu untuk menjadi seorang saksi atas perbuatanmu. Asyhadu an la illallah wa asyhadu Nah sudah bersyahadat gak kepada Rasul Bapak Ibu sekalian? Sudah. Pegang baik-baik syahadat itu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu siapa dia? Hamba Allah dan utusan Allah. Anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Jadi dua kesaksian kita kepada sang Rasul yang harus kita pertanggungjawabkan dengan semua konsekuensi-konsekuensinya adalah bersaksi bahwa Muhammad manusia biasa seperti kita. Dia bukan tetesan darah Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Tetapi dia adalah utusan Allah, seorang Rasul pembawa risalah, pembawa pesan Tuhan yaitu Al-Qur'an kepada kami agar kami menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Kama arsalna ila fir'auna Tapi apa yang terjadi? فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا apa yang terjadi? Akan tetapi Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Siapa yang didurhakai? Yang didurhakai siapa? Musa alaihissalam. Poin kedua, akibat perbuatannya itu maka kami siksa dia dan siksaan kepada orang yang mengingkari kerasulan adalah akhdan wabilan siksaan yang amat berat jadi dosa pengingkaran terhadap seorang rasul ini masuk kepada kategori dosa yang sangat besar yang bisa membuat seseorang keluar dari agamanya. Makanya, hati-hati berbicara tentang rasul, hati-hati menyikapi sesuatu yang tidak kita sukai kalau itu datang dari rasul. Hati-hati, misalnya. Ya dia kan Nabi, kita kan bukan Nabi gitu. Hati-hati bahasa itu. Hati-hati. Karena Allah sudah mengutus Nabi dari kalangan kita, dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan malaikat. Supaya mudah bagi kita untuk mencontohnya, meneladaninya. Dan semua yang datang dari Rasul, itu jangan gampang-gampang untuk mendebatnya atau mengingkarinya hanya gara-gara tidak sesuai dengan hawa nafsu kita sebab siksaannya amat berat <tuh>